Okay, kita pergi kepada accounting equation in double entry bookkeeping. Okay, the course learning outcome that relate with this topic is course learning outcome number 2, which is prepare adjusting entries and closing entries and basic financial statements and program learning outcomes that relate with this topic is program learning outcomes number 2, which is apply critical thinking skills for problem solving of business administration in the field of financial services. So bila kita sebut adjusting entries, okay, bila kita sebut adjusting entries and closing entries, so dia akan relate. Sekarang kita berada di proses yang kedua dan ketiga. So dia akan start dengan transaction. So transaction dia akan letak di proses yang pertama. So dia akan followed by buat journal, record transaction yang kita dapat tu dalam journal. So bila sebut records, so anda kena tahu what is the what is the meaning side, apakah yang berada di meaning debit side dan apakah account yang berada di credit side. So daripada journal, so anda akan pergi buka ledger. So ledger tu sekejap lagi kita akan belajarlah apa benda. So dekat ledger tu lah akan ada adjusting entries, closing entries. So daripada ledger anda go through kepada imbangan duga, and then daripada imbangan duga anda akan prepare the financial statements. So this is the basic. Okay, prepare financial statement yang basic dulu. Alright. Okay. This is the accounting equation, persamaan perakaunan, which is resources supplied by the owner equal to resources in the business. Dalam erti kata lain, sebelum ni kita dah pun belajar assets equal to liability plus equity. So what are the asset? Asset adalah asset adalah sesuatu yang company, sesuatu yang company ada. Okay, sesuatu yang company adalah resources in the business. What are the capital? Capital adalah resources supplied by the owner. Okay, capital adalah sesuatu sumber yang owner bawa masuk. Daripada tak ada, dia bawa masuk dalam syarikat, so dia jadi ada. Manakala aset pula adalah sesuatu yang business ada. Sebagai contoh, business tak ada kereta, tak ada kenderaan, tak ada bangunan. So kita beli. Beli untuk kegunaan business. So dia akan jadi aset lah kepada syarikat kita. Tapi, okay, but if someone else has provided some of the assets, so capital plus, capital equal to asset minus liability. So dia asalnya adalah asset, okay, asset equal to, asset equal to liability plus equity. Tapi bila dia, bila dia duduk dalam persamaan, dia boleh diterbalikkan, dia boleh disongsangkan. Sebagai contoh, kalau anda ingin mencari capital, so nak dapat capital tu, okay, cara dia adalah anda terbalikkanlah anda punya formula tadi. Okay, terbalikkan formula. So anda boleh dapat berapakah dia punya capital. Sebab formula asal dia adalah assets equal to liability plus equity. Okay, so bila anda nak jadi capital, anda kena buat persamaan lah. So dia akan jadi, dia akan ubah. Okay, boleh? Ada soalan tak kat situ? Capital equal to asset minus liability. Ada soalan? Jelas, doktor. Lain, yang lain? Jelas, doktor. Asset sama dengan liabilities plus equity. So ini yang pertama. Dia punya formula yang pertama.
So bila anda nak cari capital, sekarang ni nak cari capitals kan? So ini dia punya basic formula. So nak cari capitals, asset, asalnya dia akan dapat macam ni. Asset minus liability equal to equity. Okay, so apa? Liability ni kan simbol positif kan? So bila dia bawa ke sini, so dia akan jadi negatif. Sama dengan equity. So ini adalah basic lah. So anda belajar di peringkat sekolah menengah lagi. Okay, sepatutnya tak ada masalah lah. Okay, kita pergi kepada equity of equality of accounting equation. So number of transaction as above. So number of transaction dia dekat sini. Okay, cuba tengok eh. Cara dia, tengok transaksi yang pertama. So saya akan tekan dua slide ni berselang sini lah. Yang pertama sekali, owner pays capital into the bank. Seperti mana yang saya dah pernah share dengan anda sebelum ini, cara anda berfikir adalah pertama sekali, bila anda dapat satu transaksi, anda kena fikir apa yang berkurang. Anda kena fikir banyak benda. Yang pertama, apa yang masuk dan apa yang keluar. Sebagai contoh ya, apa yang masuk, apa yang keluar. Tapi jangan tersalah step. Sebab bila anda nak fikir apa yang masuk, apa yang keluar, ataupun apa yang bertambah, apa yang berkurang, so dia ada empat kaedah anda berfikir. Yang pertama, mungkin dalam transaksi yang ada tersebut, anda perlu fikir menggunakan kaedah yang pertama. Apa yang bertambah, okay? Apa yang bertambah, apa yang berkurang. Sebenarnya apa yang bertambah, apa yang berkurang lah kan? Pertama. Tapi situasi dia boleh jadi, lepas anda fikir apa yang bertambah, apa yang berkurang, anda perlu fikir apakah yang di sebelah debit side dan apakah yang di sebelah credit side. Okay? Nak tahu debit side and credit side ni, dia ada beberapa keadaan. Dalam satu-satu transaksi, transaksi tu boleh jadi dua-dua naik. Okay, dua-dua naik. Contoh yang pertama ni, dua-dua naik. Increase asset, increase capital. Dua-dua turun pun boleh. Tengok contoh yang keenam. Asset menurun, liability pun menurun. Satu naik, satu turun pun boleh. Debit naik, kredit turun. Situasi yang keempat, debit turun, kredit naik. So dia akan ada empat situasi. So benda ni anda kena jelas sebab kalau anda tak faham, so dia akan menjadi satu kesukaran lah untuk anda faham macam mana nak record. Okay? Okay, tak setakat ni. Ada soalan? Okay, doktor. Okay. Alright. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Macam mana cara nak fikir. Saya tak berhasrat untuk pergi kepada question kepada another question. So, saya buat contoh, beberapa contoh sahaja. So, nanti ada kena tengok lah. Okay. Yang pertama sekali, owner pays capital into the bank. Okay. Macam mana cara berfikir yang pertama? Anda kena fikir apa yang masuk, apa yang keluar. Apa yang masuk, apa yang keluar. Yang pertama. Ataupun dalam erti kata lain, apa yang bertambah, apa yang berkurang. So bertambah berkurang tu, ia akan jadi kaedah berfikir dia ada empat. Naik, 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 turun. Turun naik, turun turun. Dia ada empat. Benda tu memang dia akan jadi dalam rekod transaksi lah. Okay. Owner pays capital. Dia bawa masuk capital dalam bank. Pertama sekali sebelum ni dia tak ada capital pun dalam dalam dia punya business. Tak ada pun capital. So daripada tak ada, sekarang ada. So nak tak nak, dia akan naiklah. Okay, bertambah. Okay,
capital. So naik capital. Debit side atau credit side kita akan fikir sekejap lagi. Yang kedua, dia bawa masuk capital into the bank, kepada bank. Sebelum ni, dalam bank dia, dia kena seperti mana yang kita dah belajar sebelum ni, dalam konsep business, dia akan ada separation antara the personal matters dengan business. So sekarang, dia bawa duit dia yang personal ke dalam bank. Sebelum ni, bank dia tak ada duit. So sekarang dia bawa masuk duit. So dia jadi bertambah bank. Okay, bertambah bank. So untuk situasi yang pertama, dia menggunakan dia menggunakan persamaan yang bertambah, debit bertambah, kredit juga bertambah. Okay, kaedah yang pertama lah kan, dia ada empat kan. Satu bertambah, debit tambah, kredit tambah. Ataupun debit side tambah, kredit side tambah. Situasi yang kedua, okay, debit side berkurang, kredit side pun berkurang. Situasi kedua. Situasi ketiga, debit side naik, kredit side turun. Situasi yang keempat, okay, debit side turun, kredit side naik. So sekarang untuk situasi yang pertama, dia dah pun memenuhi kriteria kita yang pertama, which is debit side naik, credit side pun naik. Itu step yang pertama, step yang pertama yang kita kena fikirlah lepas kita dapat transaksi. Okay, seterusnya kita nak kena, dah kita fikirkan apa yang naik, apa yang turun. So sekarang untuk contoh yang pertama, dia memenuhi kriteria debit side naik, credit side pun naik. So tadi saya dah cakap dengan anda kan, yang naik adalah, sorry, dalam transaksi yang pertama, okay, transaksi yang pertama ni yang naik adalah capitals naik. Capitals naik dan bank juga naik. Okay, capitals naik, bank pun naik. Soalan seterusnya yang anda kena fikir adalah capitals ni apa? Okay, bila tanya capitals ni apa, jawapan dengar baik-baik besok saya akan tanya. Kalau saya tanya capitals ni apa, jawapan yang anda kena berikan adalah sama ada dia asset ataupun liability ataupun equity, okay, ataupun hasil ataupun belanja. So dia berada di posisi yang mana? Right? Let's say kalau capitals tu, capitals adalah equity, okay, equity, dia adalah equity. So macam mana yang kita dah belajar sebelum ni, ni adalah pemisah debit side menaik sebelah sini, asset menaik debit, yang lain menaik adalah kredit. So sekarang capitals duduknya sebelah kanan daripada persamaan kita. Dia meningkat sebelah kredit. So cara nak record adalah debit, tak tahu apa lagi. So kredit adalah capitals. Berapa amount dia, letak amount dia. Okay. Kalau okay, capitals kredit naik sebab dia duduk sebelah kredit. Okay, macam mana nak fikir untuk bank pula? Bank ni apa? Bila tanya apa, anda kena jawab. Sama ada dia asset, ataupun dia liability, ataupun dia equity, ataupun dia hasil, ataupun dia belanja. So, bila dia, saya tanya apa, so jawapan bank, bank adalah asset. So sekarang asset tu menaik ke menurun? Asset tu menaik. So asset naik sebelah mana? Asset naik sebelah debit. So debit adalah asset. Itu cara fikir untuk anda jawab. Ada soalan? Saya nak pilih, kita ada lagi 9 contoh, so saya nak pilih lah seorang-seorang untuk explain macam mana saya explain tadi. So sekarang saya buka dulu untuk
kalau anda ada soalan. Ada soalan apa-apa? Doktor? Sila-sila. Kuat sikit eh. Saya rasa macam tak dengar je kat sini. Okey, saya nak minta doktor, boleh tak tuan explain balik yang bila capital sama dengan equity tu? Saya tak clear sangat. Macam mana? Minta doktor explain semula yang bila capital sama dengan equity tadi. Capital sama dengan equity? Capital sama dengan equity? Maksud dia apa? Tadi macam capital kan doktor kata sama ada dia adalah asset ataupun liability ataupun equity tu kan? Ya. Lepas tu doktor explain masa bila capital sama dengan equity tadi dia itu saya tak clear sangat. Ke saya yang salah faham? Lepas tu equity kan? Betul ke tak? Sebab tadi macam yang tukar formula tadi kan, capital sama equity kan? Capital sama equity. Capital dan equity benda yang sama. Doktor explain balik yang bila dia berkurang dengan bertambah tadi, doktor? Dia berkurang dan bertambah. Okey. Soalan lain? Ada soalan lain? Saya buat contoh yang lain. Okey. So sekarang benda yang perlu ada benda yang perlu ada dalam fikiran anda semua adalah okey. Anda kena tahu first sekali. Pertama sekali saya ulang Ini ulangan saya entah kali ke berapalah sebab saya dah buat. Sebelum ni kita dah pun bincang. So ni saya ulang. Next class kalau saya pula tanya awak tak dapat jawab, siap. Okay, asset, benda penting adalah kena ada dalam fikiran anda. Asset equal to liability plus equity. Ini kalau awak tengok slide saya rasa tak ada masalah kot. Dalam notes pun ada. Asset equal to liability plus equity. Saya kembangkan Asset lah. Okay, asset equal to liability plus equity. Saya kembangkan asset sama dengan liability plus modal or capitals plus hasil tolak belanja. Tolak belanja. Alright? Plus hasil tolak belanja. So dalam modal, saya kembangkan lagi asset equal to liability plus modal, dia akan equal to modal awal tambah untung bersih kalau untung. Tapi kalau rugi, minus rugi bersih kalau ada ambilan. Tengok pada situasi. Kadang-kadang tambah, kadang-kadang tolak. Tengoklah formula dia. Tambah hasil, tolak belanja. Itu basic. So, bila cakap tentang persamaan, apa function persamaan ni? Asset, saya bagi yang basic saja. So, nanti anda kembang Benda sama je. Equity dengan capitals, benda yang sama. So, asset equal to liability plus modal. Equity ni apa? Modal. Okay, benda yang sama. So, bila cakap nak persamaan asset equal to liability plus equity, benda penting yang anda kena ingat adalah ini adalah pemisah. Dengar baik-baik. Pemisah. Apa makna pemisah ni? Pemisah ni sekadar membantu anda macam mana anda nak decide jika dalam satu-satu transaksi yang diberikan menaik atau menurun nak rekod sebelah debit ke sebelah kredit. Okay, sebagai contoh, let's say sekarang ni yang pemisah ni adalah sebelah sini debit side dan sebelah sini ada banyak tadi kan, tambah hasil, tolak belanja. Sebelah kanan adalah kredit side. So sebelah kiri adalah debit side.
sebelah kanan adalah credit side. Apa makna debit side dan credit side? Kalau aset tu anda dah fikir dah dia tu aset. Contoh kalau anda fikir aset tu menaik, anda kena record dia dekat sebelah debit. Cara record dia, debit side apa, credit side apa bila anda nak record transaksi. So sekarang kalau aset tu menaik, debit. Sini nampak tak debit? Posisi pemisah. Posisi pemisah adalah yang tengah-tengah. So, dia mencerminkan tempat dia. Sebagai contoh, sekarang dia ada asset sama dengan liability plus equity. So, pemisah tengah debit. Ni debit ini kredit. Kalau saya kata asset dia menurun, sekarang ni yang nak, kalau naik dia debit. Tapi kalau dia turun, dia akan pergi letak sebelah kredit. Debit apa, kredit apa. Tapi kalau aset ni menurun, sekarang ni dia naik sebelah debit. Kalau dia turun, dia jadi sebelah kredit. So record sebelah kredit. Yang ini sign untuk naik sahaja. Kalau liability naik, dia berada di sebelah kredit. Let's say soalan kata tiba-tiba liability dia menurun. Songsang kan dia, naik kredit. So kalau kita nak turunkan dia, debit. So dia akan jadi balance. Ada soalan tak? Ada soalan? Saya nak tanya Aiman. Aiman, ada Aiman? Saya ada. Okay. Awak pula lah jadi cakap kan, jadi pesyarah pula eh. Saya nak rehat sekejap. Sebab saya je yang bercakap dah sejam kan. So, okay. Aiman boleh pilih daripada nombor 2 sampai nombor 9. Mana satu yang awak nak untuk awak explain kepada kawan-kawan? Macam mana, apa yang debit side dan apa yang credit side? Pilih. Saya akan pilih lagi 2-3 orang. Saya bagi awak chance untuk pilih dulu. Pilih salah satu ya, Doktor? Ya, betul. Satu sahaja. Saya... saya ambil nombor 3, Doktor. Nombor 3, eh? Alright, nombor 3. Sekejap saya pilih yang lain. Sementara tu Aiman boleh ready. Okay. Sekejap. Hai Rani. Ya, saya Doktor. Ya. Yeah. Pilih. Nombor 7. Boleh. Lagi seorang. Azri Haziq. Azri Haziq. Saya. Ya, pilih satu. Empat. Empat. Alright. Ready eh? Okay, lepas tu lagi seorang. Syafiqah. Nur Syafiqah. Pilih. Ya, saya. Okay. Nur Syafiqah, pilih Syafiqah satu. Lima. Boleh? Sila. Alright. So, yang saya pilih tadi, saya main pilih je. Tengok dekat chat kan, tak kenal pun siapa-siapa. So, tak adalah bertujuan untuk mengaitkan sesiapa. Kita berkongsi apa yang anda faham. Untuk maybe saya terang ada kawan-kawan yang anda tak berapa faham. Maybe kita cuba pula dengan kawan-kawan pula yang cuba terangkan kepada kawan-kawan. Siapa nak mula dulu? Salah tak apa. Nanti saya baiki. Chat. Siapa nak mula dulu ni? Saya boleh, Doktor. Sila. Okay. Nombor 5.
sale of goods for cash. Okay, kat sini kita tahu yang dia jual barang untuk dapatkan tunai. Jadi benda yang menurun adalah barang tersebut, stok, dan benda yang bertambah adalah tunai. So dia punya keadaan adalah menurun dan menaik. Okay, kedua, nak tahu stok tu dengan cash tu dia apa? Stok tu adalah aset, cash tu pun aset. Okay, yang ketiga, bahagian debit dengan kredit. Stok tu dia menurun. Jadi, dua-dua adalah aset. Jadi, dia adalah bahagian debit. Cuma, stok tu dia menurun. Jadi, dia kontra. Dia akan berada kat sebelah kredit. Manakala, cash tu, tunai tu, dia ada kat sebelah debit sebab aset tu bertambah. Thank you, Syafiqah. Okay. Tak ada benda yang saya nak tambah dan betul apa yang Syafiqah explainkan tadi. Ada soalan tak untuk Syafiqah? Saya nak tanya pula lah kan. Nanti saya nak suruh orang lain repeat pula. Ada yang lain yang tak tak disebut namanya Aisyah Razwan. Ya, doktor. Ada soalan? Jelas, doktor. Kalau saya suruh awak repeat pula, explain benda yang sama. Benda yang sama. Ya, cepat. Ya, Aisyah. Repeat yang nombor 5 ke, doktor? Ya, betul. Dia jual barang untuk dapat tunai. Jadinya barang dia tu menurun. Yang bertambah dekat tunai. Lepas tu, yang stok, barang tu stok. Jadi barang stok dengan stok tu aset, cash tu pun aset. Lepas tu stok dia berturun dekat kredit. Tunai dia bertambah dekat debit. Alright, alright. Terima kasih Aisyah. Okay, kita pergi kepada seterusnya. Yang kedua, Khairani. Dia tu minta orang lain dulu boleh tak? Ya, yeah, kenapa? Tak ready lagi sekejap. Okay, Azri Haziq. Oh, Azri Haziq. Saya right there. Ya. Yeah. Nombor 4 kan? Ya, yeah. Sila. Nombor 4 ni sale of goods on credit. Kita jual untuk credit. Apa makna jual untuk credit? Jual secara hutang. Jual secara hutang. Alright. Teruskan. So nanti untuk ni yang akan berkurang aset iaitu stok, yang akan bertambah hutang aset juga. Jadi yang sebelah debit yang akan berkurang aset benda apa, stock of goods,
yang belah kredit hutang yang akan bertambah. Ya ke doktor? Macam mana sebelah kredit hutang yang bertambah? Hutang tu apa? Hutang tu Sekejap. Bila saya tanya apa, sebenarnya sama ada aset ke, liability ke, equity ke, sini ke banjir. Hutang tu apa? Hutang tu aset. Hutang tu aset. Aset bertambah ke berkurang? Aset bertambah. Bertambah. Aset bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Sebelah debit. Tadi Azri Hasil cakap sebelah kredit. Salah. Salah. Lagi sekali sebut yang betul. Apa? Dekat situ je yang debit side, kredit side tu. Apa dia? Kat debit side, aset akan menaik. Hutang. Ya. Yeah. Dia akan berkurang. Aset juga. Iaitu stock of good. Alright. Okay. Thank you Azri Haziq. Aiman. Aiman pula. Saya doktor. Ya, sila sila. Untuk yang saya punya nombor 3, buy goods on credit. Yeah. Beli barangan jualan secara kredit. Ya. Yeah. Yang pertama saya buat lah. Kita buat balik persamaannya tadi, aset sama dengan liability tambah equity. Then kita bahagikan sebab takut apa salah faham. Kita akan bahagikan dan kita daripada soalan tu kita buat satu-satu dulu. Mula kita buat buy goods. Bila kita cakap buy goods ni, kita akan tambah dekat bahagian aset, iaitu bahagian ayah bahagian aset dan akan direkodkan dalam bahagian debit. Seterusnya untuk selepas buy goods tu kita akan rekod untuk yang on credit. Bila on credit ni ia berkaitan dengan hutang. Jadi dia akan direkodkan dalam bahagian liability dekat bahagian account belum bayar dan akan bertambah pada bahagian itu. Betul ke tak? So sebelah kredit tu naik ke turun? Belah kredit naik juga sebab kita beli secara hutang. Kita yang beli? Kita yang beli. Nombor 3 ayah lah. Nombor 3 kita yang beli kan? So, kita yang beli. Jadi hutang tu kalau kita yang hutang dia asset ke liability? Kalau kita yang hutang macam mana tu? Kalau kita apa? Dan kalau kita yang beli secara hutang. Kalau kita yang beli. Kita yang berhutang. Kita yang berhutang dia jadi apa? Kalau kita yang berhutang dia akan tambah dekat bahagian liability tu. Alright. Thank you Aiman. Sama doktor. Okay. Last. Hai Rani. Okay doktor. Apa yang saya faham. Penghutang dia bayar melalui cek. So awak punya nombor berapa? Nombor tujuh. Okay. Penghutang bayar melalui cek. Jadinya aset yang naik. Lepas tu bank. Lepas tu dia akan aset tu. Aset yang naik, aset yang naik tu apa? Apa dia? Aset tu besar. Apa komponen yang terlibat? Bank. Macam mana? Aset yang naik. Tadi awak kata penghutang. Lagi sekali. Penghutang bayar duit melalui cek kan? Okay. Lepas tu dia akan rekod dua-dua bahagian aset tu sepatutnya dua-dua bahagian aset naik. Jadinya dekat bahagian aset tu tak boleh ada turun. So kita letak kredit tu bahagian debit yang menurun tu letak bahagian kredit. So duit masuk
duit masuk dekat bank. Itu tak, doktor? Apa kaitan dengan debtor? Apa kaitan dengan debtor? Macam mana awak nak explain debtor ni? Debtor bahagian aset. Saya tahulah apa kaitan dia. Dia bahagian aset. Memang debtor ni bahagian aset lah kan. So sekarang kenapa tiba-tiba dia letak sebelah kredit? Sebab debtor tu berkurang. Aset berkurang. Debtor tu berkurang. Sebelum ni debtor tu? Sebelum ni asal-asalnya debtor tu letak kat mana? Dekat aset. Tahulah. Dekat mana? Sebelum ni dekat debit. Debit. Ha. Apa makna debtor sebelah debit tu, apa makna dia? Kalau debtor tu sebelah debit, apa makna dia yang Hairan ni faham? Dia menurun. Dia decrease. Sekejap, sekejap, sekejap. Debtor ni debit. Debtor ni debit kan? Tadi awak kata debtor ni debit, betul? Haa, ya. Okay. Debtor tu debit. Sorry, debtor tu aset. Debtor tu aset kan? Aset menaik sebelah mana? Aset menaik sebelah debit. Debtor menaik sebelah debit. So sekarang, untuk example yang awak dapat ni, debtor tu menurun, betul? Ah, ya. Yeah. So dia letak sebelah kredit lah kan? Ah, ya, yeah, betul. Okay. Apakah situasi asal-asalnya debtor tu debit? Macam mana awak nak explain kenapa debtor tu debit? Apa situasi yang awak faham adanya debtor? Sebab dia berhutang dengan kita, penghutang. Dia berhutang dengan kita. So kalau dia debit, maksudnya sebelum ni hutang dia tak ada, dia dah dia buat hutang dengan kita, debit lah kan. So bila dia kredit, apa maksud yang awak boleh jelaskan? Bila kredit, saya ulang. Tadi Hairan ni cakap dia debit sebab sebelum ni dia tak ada hutang pun dengan kita. Tiba-tiba dia ada hutang. So kita rekodlah dia debit kan sebab hutang dia dengan kita bertambah. So situasi yang Hairan ni dapat ni adalah hutang dia berkurang. Kenapa hutang dia berkurang pula? Tadi bertambah kan? Lepas tu hutang dia berkurang. So awak letak dekat sebelah kredit sebab dia decrease debtor. Kenapa kita kena rekod sebelah kredit? Jawapannya sebab, sebab dia hutang dia berkurang lah kan? Kenapa dia berkurang? Sebab dia bayar hutang. Yes, pandai. Thank you Hairan ni. Terima kasih. Okay, terima kasih. So, kita belajar eh. So tak ada betul, tak ada salah lah. So awak tak payah, tak perlu takut. So jawablah apa yang awak faham supaya saya boleh betulkan apa yang awak tak faham. Sebab belajar akaun ni, kalau kita tak discuss dengan kawan kita apa yang kita faham, percaya je kat saya. Awak faham dengan kawan awak faham tu akan jadi lain. Ha, sebab tu, kalau lah kan, kalau anda diberi peluang untuk explain apa yang awak faham, explain lah. Ha, sebab kadang-kadang berbeza. So saya pilih ni apa yang saya nampak lah kan dekat saya punya skrin ni untuk saya pilih. Lepas ni kita akan tengok orang lain pula. Saya tanya tu, kalau saya suruh awak repeat tu, bukan saya nak mengaitkan sesiapa. Saya tak kenal pun dan saya tak tahu pun background awak ni macam mana. So kita nak berkongsi je apa yang awak faham supaya saya boleh tahu kat mana awak tak faham. So saya boleh explain lah, tolong untuk bagi awak faham. Yang bagi faham tu bukan saya lah kan. Saya tolong sahaja. Ada soalan? Yang lain-lain, ada soalan? Kenapa dengan liability, Anis? Doktor, saya kurang faham hutang ni liability atau aset? Hutang ni liability ataupun aset? Dia macam ni. Sebut liability eh. Hanis Alauddin. Sebut liability, benda yang perlu ada dalam fikiran anda adalah tanggungan. Tanggungan tu kita lah. Kita yang tanggung. Okay. Hutang tu liability ke aset? Alright. Jawapannya adalah Sana, Syed Mariam eh. Okay. Kalau dengar baik-baik eh.
kalau kita beli, kalau kita beli, kita beli secara hutang. Okay, awak tengok eh, dalam persamaan ni kan, dalam transaction ni ada banyak contoh. Kadang-kadang beli, kadang-kadang jual. Okay. Kalau kita beli, so sekarang semua transaksi yang jadi ni, anda kena assume dia terjadi kepada company anda. So saya assume saya beli on credit. Saya beli on credit tu maksudnya saya beli secara hutang. Siapa tanggung hutang tu? Saya. So dia jadi liability. Sebab apa? Sebab liability itu maksud dia tanggung. Kita tanggung hutang tu. Situasi kedua, kita jual. Kita jual dekat orang secara hutang. Siapa tanggung? Orang tanggung. Harta siapa? Kita. Dia jadi aset. Jual secara hutang, saya jawab untuk soalan Mariam. Jual secara hutang maksud dia kita jual dekat orang, orang pilih untuk bayar tunggakan. Orang pilih tak bayar cash on the spot. Orang pilih untuk bayar by month. Maybe kan dia business baru run, so tak untung lagi. Tapi dia nak beli dengan kita sebab dia nak stock dia. So dia pun cakap okeylah saya bayar every month lah. Itu secara hutang. Tapi hutang tu siapa yang akan bayar? Dia. Bila dia bayar, jadi aset pada kita. Bila dia bayar kat kita, kita dapat kan? Jadi aset kita. Tapi kalau kita beli, jadi purchase. Kalau kita jual, dia jadi sales. Saya harap membantu Hanis Alauddin, Mariam. Okay. Menjawab ke? Mana Hanis? Hanis Alauddin menjawab ke tidak? Alright, thank you. Siti Mariam? Kalau jual secara hutang, dia jadi aset. Kita jual secara hutang. Kenapa jadi aset kat kita? Sebab dia hutang kat kita. Duit tu kita punya tapi dia hutang. Esok-esok kalau dah cukup bulan, dia bayar jadi harta kita. Aset ni kan, cash ni kan aset. Dia kan bawa aset semasa. So kalau kita pula beli, kita beli secara hutang. Kita yang beli. So kita yang kena bayar. Kenapa orang kena bayar kan? So kita beli, kitalah yang tanggung hutang tu. Hutang tu jadi liability. Tanggungan kita. Setiap bulan kita kena bayar. Itu beza beli dan jual. Okay? Bagus soalan tu. Ada soalan lain? Habis satu slide kan?
Okay, sorry semua, saya terkeluar. Alright, boleh dengar suara saya? Boleh, Doktor. Alright, kita sambung eh. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Banyak lagi ni. Alright, seterusnya kita pergi kepada, saya pergi laju sikit. Okay, ini adalah the balance sheet and the effect of business transaction. So, saya tak perlu tunjuk satu-satu. Anda dah pun explainkan tadi kalau start business deposit 60 dalam bank daripada tak ada jadi bank meningkat. So macam mana dia punya recorded, awak boleh tengok kat slide. So seterusnya dia beli, okay. Beli, lepas tu dia jual, semua ni anda boleh tengok. Dia follow daripada satu slide ke slide yang lain lah. Efek kepada soalan-soalan yang kita dah pun tengok pada slide yang sebelumnya, okay, pada equality of accounting equation. So ni adalah naik turun lah, okay. So cara fikir dia saya dah pun explain. So anda dah membantu untuk anda menjawab dan faham daripada slide-slide yang seterusnya. Kita pergi kepada debit and credit. Debit means place on the left of the account call, dan credit means place on the right of the account call. Debit always equal credit. So kita dah pun faham. So debit tu adalah yang debit tu sebelah dek. Sorry. Yang debit tu adalah sebelah kiri dan yang kredit tu adalah sebelah kanan. So dia macam ni lah, dia akan jadi macam ni. So debit side dia akan jadi sini. So kredit side dia akan jadi sebelah sini. So itu yang dimaksudkan dalam slide ni. Dan yang berada di sebelah debit dan yang berada di sebelah kredit must be equal. Bawah dia mesti, amount dia mesti sama. Nak sama tu macam mana? So kita akan belajar untuk next slide lah. Slide-slide yang seterusnya. Okay, ini adalah T account. So ini yang seperti yang saya lukiskan kepada anda, debit side and credit side. Making double entries. Okay, kita dah, tadi kita dah bincang pada satu-satu soalan, pada satu-satu situasi, anda kena ikut flow untuk anda berfikir what is the debit side and what is debit side and credit side. So sekarang making double entries. Apakah yang dimaksudkan dengan double entries? Maksud double entries adalah satu-satu transaksi tu mesti ada dua. Apa yang didebitkan, apa yang dikreditkan. Bukan apa yang tambah, apa yang kurang eh. Apa yang didebitkan, apa yang dikreditkan. Itu adalah double entry. So kalau let's say awak dapat satu soalan, awak just record in the debit side sahaja. At the end nanti awak akan dapat financial statement yang tak balance. Sebab dalam satu-satu transaksi mesti ada debit side and credit side untuk jadikan dia balance, right? This is a making double entry. So seperti mana yang kita dah bincang tadi, anda boleh rujuk kepada soalan nombor 12. Okay, dia perlu ada apa yang didebitkan, apa yang dikreditkan ikut pada soalan. So okay, ni contoh ya, dia debitkan dan dia kreditkan. So kita akan tengok, ini adalah konsep bila sebut apa itu debit, apa itu kredit. Ini adalah stage yang kedua, which is record transaction into the journal. Ini journal dia. Apakah journal lah kan? Journal ni ada banyak. So kita akan belajar details pada slide yang seterusnya. Journal banyak. So sekarang ini cara rekod dalam jurnal. Okay. Seterusnya, kita tengok pada example. Ini part penting untuk pergi pada stage seterusnya, iaitu stage ledger. Okay, tengok contoh. Imagine that the owner of a new business has invested, saya guna ringgit Malaysia, $10,000 in cash in the business on 1st August 2019, the result of this transaction is entered in the two account as follows. First, a debit entry is made in the cash account. The entry include the name of the account of the other account involved. In this case, it is capital account. Alright, ini dia nak ajar anda semua macam mana nak record dalam ledger. Macam mana nak record dalam ledger. So ledger tu third stage. Second stage is record dalam journal. Anda kena belajar untuk record dalam journal lah. Okay, journal dia dah tunjuk kat depan. Tapi kita ringkaskan, saya nak bagi tahu kat anda, debit side adalah cash.
dia punya jurnal eh. Credit side adalah capital. So sekarang macam mana nak transfer dalam apa? Ledger. So cara nak transfer dalam ledger adalah cara nak transfer dalam ledger adalah tadi kita anda kena tahu okey so debit side adalah cash. Cash, credit side adalah capital. Pertama sekali anda kena tahu adalah anda kena tahu anda perlu buka setiap akaun yang ada dalam transaksi ni anda kena buka ledger. So sekarang dalam situasi ni ada cash, ada capital. So kena buka cash, kena buka capital. Ledger ni ataupun dalam erti kata lain T account. Kena buka cash, kena buka capital. Harga dia RM10K. So yang menjadi isu, macam mana nak record? Dengar baik-baik. Okay. Bila anda bila anda nak record cash, record sebelah-sebelah eh. Kena faham elok-elok. Anda record yang cash dulu. Cara record adalah benda yang anda nak buka. So sekarang nak buka cash kan? Buka T account. Nama dekat atas ni, huruf T account ni kan? Nama dia adalah cash. Nama dia ni sama dengan nama ni. Itu step yang pertama. Bila sebut cash, dia berada di posisi debit. Debit kan? Awak letak sebelah debit, letak RM10,000. Letak RM10,000. Nama dekat dalam ni, nampak ni ada dalam ni nama kan? Selain awak letak tarikh, awak tengoklah format betul. Saya nak ajar cara transfer je. Nama dekat dalam ni letak nama songsang dia. So sekarang cash kat sini, dia letak sebelah debit, letak sebelah debit sini. Dalam dia letak RM10,000. Nama dekat dalam dia ambil nama terbalik. So nama terbalik dia apa? Capital. Saya ulang eh sekejap. Let's say debit side cash. RM10,000. Credit side. Credit side capital. RM10,000. So cara nak tulis jurnal tak boleh sama. Okay, tengok eh. Tengok cara nak tulis jurnal. Debit. Tulis apa dia? Capit cash kan? Lepas tu kredit tu mesti jarak. Kat sini. Tulis kat sini jauh. Dia mesti pisah. Dia mesti asing. Okay. Mesti jarakkan. Itu cara nak menulis untuk aset. Okay. Bila debit cash, credit capital, saya ulang, cara nak transfer kepada ledger adalah anda kena buka setiap satu. So ni kena buka, ni pun kena buka. So ada dua account kan? So buka cash dulu. So ni cash. Nama ni, ambil nama ni. Nak buka cash kan? So cash ni awak nak buka. Dia duduk sebelah mana? Duduk sebelah debit. So letak 2019, Ogos 1, RM10,000. Item dalam ni nak ambil kat mana? Ambil terbalik. Ambil nama sebelah. Sama. Capital. Sekarang ni nak buka ni pula. Capital. Buka capital. Letak nama dia. Nama dia bawa. Dia letak sebelah mana? Kredit. Letak kredit. Item dalam dia cash. Terbalik. Ada soalan? Ada soalan tak?
Tak ada. Right? Kita pergi kepada work example yang seterusnya. Saya buat lagi satu contoh. A van is bought for 4,500 cash on 2 August 2019. Ini dia dah pergi pada stage ledger, stage yang ketiga. So anda sebelum anda proceed kepada stage ketiga, anda go back. Daripada ni adalah stage pertama. Dia akan bagi awak transaksi. Ini adalah stage pertama. Awak go through to the stage yang kedua, which is awak kena tahu what is the debit side, what is the credit side. Nak isi ni, cara fikir dia macam saya terang tadi, macam kawan-kawan awak terang tadi. So van, dia beli van untuk cash. So daripada tak ada van, ada van. So saya letak van kat sini. Lepas tu dia bayar secara cash. Saya letak cash sini. Tengok eh, dia tak boleh sama. Dia mesti jarak. So RM4,500. Okay. Cara buka. Sekarang saya nak buka van dulu. So saya buka van. Nampak tak? Saya labelkan nama dia sebagai van. Dia berada di posisi debit. So letak debit. Letak debit. And then bila kita dah letak debit, bila awak dah letak debit, debit kan, debit van, letak sebelah debit. Item dalam dia record item yang sebelah kredit. Ni debit kan, van ni debit. Van debit. So cash kredit. So record cash. Sebab dia songsang dia. Buka pula cash. Nama cash. Ni nama cash. Cash ni berada di sebelah mana? Sebelah kredit. So kat sini. Item dalam dia terbalik. Buka account cash, ambil item yang sebelah debit. Kedudukan sama. Cash ni kedudukan dia sebelah kredit. Letak sebelah kredit. Item dalam dia je yang berbeza. Right? Kita go through kepada slide yang seterusnya. Features are bought on time from shop fitters for 1,250 on 3 August 2019. Bila sebut on time ni adalah secara kredit. Bukan cash ya, secara kredit. Sebab apa disebut on time? Sebabnya bila kita beli dengan orang ataupun kita jual dengan orang secara hutang, dia ada tempoh masa. So sebab tu dia guna bulk on time. So sebelum ni kita tak ada features, kita beli, dia bertambah features. Okay. Kredit dia adalah kita beli daripada shop fitters. Kita punya hutang kepada shop fitters bertambah. Hutang adalah liability. Liability kalau bertambah sebelah kredit. Amount dia adalah RM1,250. Okay. Macam mana nak transfer? So sekarang kita nak tengok macam mana nak transfer. So sekarang kita nak transfer sebelah debit. Kita buka features. Letak nama features. Mana kedudukan dia? Debit. Letak sebelah debit. Item dalam dia sahaja. Ambil yang sebelah kredit. Buka shop fitters. Shop fitters. Posisi dia sebelah kredit. Letak shop fitters. Guna sebelah kredit. Item dalam dia ambil sebelah debit. Okay. This is the another example. So you boleh tengok semua. So this is, ada soalan? Habis untuk slide ini. Ada soalan tak? Tak ada? Ada? Jelas, Doktor. Yang lain? Kalau tak ada, kita akan go through kepada, selalunya memang balancekan duit dia kan, Doktor? Apa maksud selalunya memang balancekan duit? Tak faham. Tak faham, Asif? Apa yang contoh debit RM1,500 ke kredit RM1,500? Selalunya memang balancekan duit dia. Betul lah. Betul-betul. Memang duit dia lah. Okay. Memang kena balance debit. Kalau macam contoh yang awak bagi RM1,500. Kredit pun RM1,500. Okay. Ada soalan lagi?
kita berbaki 15 minit. Saya terpaksa saya akan stop pada pukul 10, right? Okay, kita akan go through pada slide yang seterusnya.